Bunda semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali di channel saya Helen Tambunan. Hari ini kita akan live jacket dulu ya, menemani minggu-minggu santai bunda-bunda semuanya ya. Kita menghabiskan dulu, jadi untuk jacket ini hanya dua bahan. Kalau kita cek, biasanya kulit sapi dan kulit domba ya. Jadi pantengin aja harganya. Kalau yang agak kecil dia 250, yang agak besar 350 sudah free spa ya. Jadi kakak-kakak atau bunda-bunda siap pakai ya, karena bersihkannya capek. Kalau kakak-kakak bunda-bunda tidak mau di spa, boleh harganya dikurangi 50.000 ya. Cus pantengin ya, ini masih ada yang cakep-cakep nih. Oke, nih keren ya. Kak ini LD sampai 108, sampai 110 pun ini bisa. Oke, cus ini buat cewek ini ya. Kalau mau ini kak di berapa lah ya? 250 deh, nggak apa-apa. Karena dia ya masih enak lah membersihkannya ini ya. 250 yuk, karena memang ini juga kita mau ngabiskan ya. Kecuali yang gede besar jaket cowok itu memang agak susah nanti dibersihkan. Aduh, kadang tangan sampai pegel ya. Yuk kak nih, keren nih ya. Modelnya seperti ini, ada sakunya di sini ya. Kulit domba 250 harga pembuka ini kak. Ya, harga pembuka. Ini ada brandnya kak, Rogatis Green Label ya. Di dalam juga ada sakunya. Ini label teksnya guys. Ya. Tapi kalau di sini kak LD 95. Ukur di mananya ya? Bukan, nggak tahu ya. Ada 95 cm di sini. Tapi aku kak longgar, aku aja yang bisa kadang pakai di 105-108 muat ya. Oke, mungkin karena ukuran luar negeri ya, kan mereka tinggi-tinggi ya. Oke. Rogatis pelunya ya kak. Nah ini yang kecil-kecil nih ya, aku pakein ke anakku aja ya kak. Padahal yang kecil-kecil ini cakep-cakep loh kak, bahannya mantul-mantul ya. Oke, ini cakep loh kak, LD 85 ke 88 nih, kulit domba ya kak. Aduh keren banget ya. Tuh ada kancing satu di sini, ada sakunya di sini. Maksudnya tanya ke kak ya, kalau mau 250 ya, kulit domba ya kak. Oke. Oke, nih robot tren ya kak, lengkap dengan tek-teknya ya. Tuh ya, klunya robo ya kak, 250 klunya robo, 250 LD 85 ke 88 oke, ini juga cakep kak. Nah kalau yang tadi kayak model jas ini dia kancingnya sampai sini, ini Rothschild Italy LD 85 ke 88 ini keren banget kak ya. Lengkap juga dengan tek-teknya ya kak. Ini kalau mau klunya Itali ya kak, Itali ya, 250, keren banget ini, Itali 250. Oke kita next. Aduh ini kemarin belum bertuan loh. Ini yang kubilang cakep banget tuh, yang modelnya gini. Ini LD kak, masih longgar di aku ya. Ini panjang dia tuh ya, keren cakep kak. Ini LD sampai 108 lah nyamannya ya kak. Nih keren banget ini kak, jadi kayak baju dia ya. Ini pokoknya mantul cakep ya. Cus kak 250 ya, nih keren banget ya, 250 kak. Tapi di atas LD itu juga bisa, jadi kayak model apa sih namanya kak, kayak model baby doll ya. Oke, keren loh ini, kulit domba juga ya, lembut dia. 250 cus ya kak, keren banget ini. Nih ya, klunya baby doll 250 kak, jangan dilewatkan. Kemarin juga pelanggan kita puas tuh sampai beli lagi. Aduh kak, aku mau lagi dong kak. Itu stoknya susah itu bun, aku bilang ya. Ini juga menghabiskan ini ya. Oke, nah ini dia kulit sapi kayaknya ya. Tapi kulit sapinya kalau untuk jaket pastinya didesain sesuai jaket ya kak, dibuat agak lentur ya. Ini juga LD kita nih, Nona, fashion Nona ya. Klunya Nona. Tuh, ini bisa LD sampai 110. Nah, ya kayak model jas gitu. Ada sakunya di sini, ya. Tuh, agak besar kak. Tangannya juga agak besar. Oke. Klunya Nona, LD bisa 110. Ya kak, cus cakep ini kak, tangannya juga agak besar nih ininya ya, lengannya. Nona, kulit sapi ya kak.
250-an deh kak. Kayaknya ini yang cowok aja kita kasih 3,5 karena menginikannya ya, membersihkannya kak. Oke, kita next lagi yang kecil-kecil ya. Ini apa lagi, ini cakep lagi nih, Christian Sian. Ini kayaknya kemarin terlewatkan nih, Christian Sian. Ini keren nih, keren kak. Tapi ini kayak ada penambalan di sini ya kak. Tuh, nih. Entahlah ya, entah variasi ini entah ditambal, tapi kayaknya bukan ditambal ya. Nih, kayak ada kayak gininya ya kak, tuh. Tapi sama, ya, tapi ini cakep loh. Ya, cakep ini kak. LD105 tuh. Ya, LD105 lebih juga bisa ini kak. Kita kasih 200 aja deh kak ini. Ya, tuh. Karena ininya kak, aku nggak tahu sebenarnya ini motif apa ditambal ya. Tapi bukan ditambal kayaknya, orang nggak ada yang rusak ya. Variasi kayaknya kak, kok 200 sih? Net ya kak, tuh. Agak besar ya, ada sakunya di sini. Christian Sian. 200 ya kak, 200 ya. Murah banget ya. 200 yuk kak, cus ya. Cakep ini. Christian Sian klunya ya kak, oke. Mana lagi? Aduh ini yang kecil-kecil, nanti anak kita panggil lagi dia. Ini. Nah ini kemarin kayak bahannya yang army itu loh. Nah ini. Ya, cakep ya kak. Oke. Ini size L kak tuh. Ya, keren ya kak, keren. Size L ini bisa LD105 lah ya. LD105-an. Cakep kak, 250. Warnanya masih pekat ini. Ya, LD105. Oke. Nih, ada ininya kak. Size L. Tuh ya. Oke, kita kasih clue apa ini? Clue-nya compact brand ya, karena di sini ada compact brand dia tulisannya ya. Compact brand 250. Oke. Ini. Nah, ini cewek apa cowok ya? Oh, ini yang model crop. Enggak tahu lah ya, Kak, model crop atau model apa. Pokoknya ini keren-keren aja nih. Ini kita sell aja yuk, Kak. Ngabisin ya, Kak. Karena kalau di sini pun lama-lama nih model gini ya, Kak, nih. Kayak model-model apa ya, rocker gitu. Tapi cakep kak nih ya, sampai LD110 ini bisa ya, model-model ngepas di badan lah ya. Nih ada ininya kak, model-model dilepas dia ya. Ini kita sell 150 aja cus kak nih ya. Ininya longgar banget, ininya LD sampai 110 lebih bisa dia ya. Jadi kalau untuk fashion ini cocok nih ya, untuk fashion kak tuh, gitu-gitu ya. Oke, 150 ini kita sell ya kak, kita sell aja yuk. Oke, next lagi aku pakai yang seukuranku dulu ya. Nih cowok nih kak, yes ini cowok, cakep nih ya, kulit domba tuh. LD berapa ini? Tag-nya dipotong kak say. Tag-nya dipotong ya. Tapi kayaknya sebentar kita ukur ya. Ini cowok bisa LD sampai 108 ya kak. Nih, keren ya. Cakep. Nah dia modelnya simple aja, kerah ya, pakai resleting ya. 300 ya kak untuk yang cowok ya. Kalau yang agak besar, agak gede itu 350 ya. Ini 300 ya, cowok LD108 ya. Oke, next lagi. Nah ini kulit sapi nih kak, kulit sapi dia bisa sampai LD110. Ini cakep juga nih kak, dia model tangannya ngepas dan agak besar tuh ya. Keren nih, wis keren ya kak. Udah saku di sini, ini cewek ya kak. Oke,
cus kak 250 yuk menghabiskan kita ya nih 250 cakep ya. Pokoknya kalau kakak nggak mau di saya spa silahkan ya kak, kurangnya aja 50 yuk biar cepet. Tapi net ya kak, ini udah murah-murah banget loh kak, aduh ya. Oke, okay. Apalagi yang kecil-kecil kak, kalau ada yang mau borongin info ya, kita kasih murah nanti. Ini LD 88, pokoknya kak LD 88, 85 ini agak banyak, mungkin ada sekitar 10 pieces. Bagus-bagus bahannya kak ya, kalau ada yang mau borongin info ya. Nih LD 88 juga, kak kasih ini dulu kak. Ini keren lagi kak modelnya kak, brandnya Emotion Italy Leather ya, Emotion Italy Leather. LD-nya sampai 88 ya, nih. Oke, okay. Clue-nya emosi, emosi ya kak. Tuh dia agak panjang, ya naik ke atas sedikit, naik ke atas ini. Oke, okay. Tuh cakep ya, 250 ya kak, model kayak jas gitu dia, kulit domba. 250, keren loh ini. Oke, sini lagi. Ini lagi keren. Ini kita kasih aja 200 ya kak, yuk menghabiskan kita. Ini LD 85 juga, 85, 88 lah ya. Nah, ini model yang gini. Nah, tuh ya. Tuh, modelnya gitu ya kak. Lehernya nggak ada. Untuk fashion cakep ya, clue-nya leher nggak ada ya kak. 200 aja yuk menghabiskan kita ya kak, leher nggak ada 200. Pokoknya ini kulit-kulitnya masih seger, masih cakep ya. Ini Richard Rich ya, clue-nya rich aja kak. LD 85 loh kak ya, LD 85 clue-nya rich ya, 250 LD 85 ya, 250 cakep tuh, cakep-cakep loh kak. Aduh, aku kalau bisa ini kusimpan ini beberapa kak ya. 250 ya kak, rich, clue-nya rich ya, kulit domba. Oke, okay. Ini lagi paling keren kak, ini ada lehernya. Oh, ini yang ku bilang kak, yang ada diambil dia penutup ininya ya nih, jadi ada bekas jejak jahitan, mungkin ada plepnya, diambil dia kak, dilepas ya. Oke, padahal ini mantul banget kulitnya kak ya. LD 82 ke 85 juga ini bisa tuh, ada lehernya kayak gini kak, keren dia. Kok agak gelap sih ya, maju dulu maju biar kelihatan tuh ya. Cus kak kalau mau ya, ini aku kasih di 100.000 ya, karena memang semua penutup ininya diambil dia, penutup sakunya ya. Oke, oke, satu lagi kak, ini brand loh kak, tapi dia bukan kulit asli ya, dia dari kulit PU yang kubilang polyurethane ya, jadi kayak bahan-bahan kimia gitu kak, tapi pada umumnya dia lebih awet lah, awet daripada sintetis ya. Oke, ini LD 98 sampai 100 bisa loh ini kak ya, cakep loh ini brand ya, tuh bukan kulit asli kak ya. Tapi kalau untuk kulit PU kak, kalau yang kita baca dia masih tahan goresan ya, masih sangat lebih awet dari sintetis. Oke, cus kak, ini kalau mau di 80 aja nih. Ih, aku aja pakai, cakep ya, pendek dia. Oke, Roem ya kak, tahu ya brand Roem ya, kalau di tas juga dia ada. Oke, untuk hari ini segini dulu jaketnya kak, boleh nanti dipantau lagi ya, pokoknya ini kita habiskan sampai habis ya, aku kan jembreng terus ini sampai habis ya, kayak koleksi aja kita ya kak. Oke, nanti keteranti-nanti gak akan ada stok berulang ini ya, ngabisin ini aja. Cus, pantengin langsung screenshot masuk ke WA ya kak, atau sebutkan clue-nya aja ya, pemesanan kayak biasa ya. So, stay tune di channel Lentang Bunda, jangan lupa subscribe lapak tas import murah oleh Lentang Bunda yang satu lagi ya, untuk mencari tas-tas brand yang murah tapi bukan kulit asli ya, second bal juga. Oke, okay, bye-bye, selamat hari Minggu.